Yo yo yo. Halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran. Salam bintang anggur. Pada kesempatan hari ini saya akan memberikan tips gimana caranya mengatasi anggur tidak kena jamur atau hama trip. Dan di sini anggur saya siram pakai Abasel dan Amistarto. Dan di mana kegunaan obat ini untuk mencegah adanya jamur dan hama trip. Oke guys, saya kasih tipnya ya. Dan di mana kita sediakan alat semprot ini, saya gunakan ini dengan kapasitas 2 liter air. Kita persiapkan dulu alat-alatnya. Oke guys, kita persiapkan dulu airnya ya. Oke guys, kita sudah persiapkan 2 liter air. Dan di mana untuk dosis 2 liter air untuk Abasel saya kasih 2,5 mili. Ya, untuk 2 liter air. Oke. Dan di sini kalau misalkan kita enggak dicampur sama amistatur juga enggak apa-apa ya. Ini buat pencegahan, buat pencegahan amatrik. Kalau saya di sini dicampur sama amistatur. Kalau amistatur saya kasih 1 mili ya. 1 mili untuk 2 liter air. Takarannya ya. Biasakan waktu penyiraman daun anggur dan batangnya itu di kalau bagus di pagi hari sama sore hari. Kalau saya pernah waktu itu penyiraman malam hari, yang terjadi itu bunganya itu daunnya itu keriting panas. Ini mas jika lagi musim hujan, berisik hujannya gede. Oke guys, dulu guys. Penyiraman guys. Oke guys. All I wanna.
penyiraman pohon anggur saya kasih 5 hari sekali ya, untuk mencegah adanya hama trip sama jamur. Yang dimana musim penghujan ini sangat mudah pohon anggur terkena jamur ya. Maka dari itu saya setiap 5 hari sekali sering menyiram anggur saya dengan dosis yang sudah saya kasih tahu buat kalian semua. Dan dimana hasilnya itu tanaman anggur saya alhamdulillah dia subur, alhamdulillah dia tidak terkena hama trip. Lebih baik mencegah sebelum terjadi. Oke guys, terima kasih ya. Salam pengangguran, salam bintang anggur.